Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Aksa Digital. Kali ini mencoba memberikan tutorial, ya, tutorial receh kali ya. Karena di sini kita mencoba untuk memberikan animasi kertas jatuh seperti ya, nah seperti di slide ini nih. Nah, gimana sih cara menganimasikannya? Nah, ini kebetulan kita mengerjakan video explainer untuk jasa akuntan. Jadi kita mencoba untuk memberikan animasi di kertas ini biar jatuhnya kesannya natural. Oke, kita mulai aja. Oh ya, ini untuk layernya sudah kita rename dulu. Jadi biar tahu nih mana-mana aja. Ini kepala, ini tumpukan kertas, ini badan objeknya, ini tumpukan kertas juga. Sekarang kita pengen menganimasikan kertas yang ini. Oke, kita mulai aja. Ini tinggal klik kertas kiri, tekan keyboard P. Nah, ini kita close dulu biar nampil semua menunya ini. Nah, ini kita klik position. Ups, maaf, salah. Ini kita ubah dulu. Nah, ini kita letak di sini. Habis setelah itu ini di sini. Oke. Kita pindahin lagi ini ke sini. Nah, ini ke sini. Oke, ini terakhir ini ke sini. Nah, kita coba ya. Oke. Nah, ini kan kertasnya jatuh nih. Itu namanya kertasnya jatuh, posisi kertasnya juga berubah. Nah, ini kita rubah juga di rotasinya. Ini kita rubah. Ini dia. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi. Nah, ini terakhir. Kita coba ya. Oke. Oke, itu saja teman-teman dari Aksa Digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.